Mas Hermawan mau nyanyi lagu dangdut. Lagunya siapa, Mas? Lagunya Roma Irama. Ayo, lagunya Roma Irama. Satu, dua, tiga, goyang. Kering sudah rasanya air mataku. Bikin bakso Hidupku sambil sebagai nyanyi. seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku. Dan bumi sebagai lantainya. Jeng 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 jeng. Hidupku menyusuri jalan. Sisa orang yang aku makan. Nah, coba tak dengerin suaraku. Yang ntar dulu terus, yang panjang yang Enggak, lainnya dong. kalau Yang lain malu masa cuman 1 menit, 10 menit. udah? Mau apa lo? Yang lainnya Apa? banyak-banyakan itu. Sini. Hai. Hai. Kenalkan. Nama saya. Baksonya udah mau dibikin ini ya. Udah jadi nih, udah butek apa ini namanya, istilahnya apa, udah lengket, udah seperti urat ini tuh bahannya, udah dikasih tepung, ini udah segala macam ini. adonannya udah komplit. Udah komplit, tinggal dibikin bulet-bulet, pentol-pentolnya ini. Ini dibikin pentol-pentolnya. Jadi pemirsa, untuk episode kali ini nama baksonya apa? Kita bikin bakso. Baksonya ini bakso apa namanya? Kan kalau bakso beranak udah umum, ini bakso apa? Ini namanya apa ya? Belum belum mikir nama. Bakso kayangan ini namanya. Bakso anti salju. Ini namanya bakso kayangan. Kenapa kok bakso kayangan? Berhayal dong. Bukan, kayangan. Kayangan itu kan tempatnya para dewa. Oh, bakso legendaris ini namanya. Jadi ya, ini bakso kayangan legendaris. itu nantinya yang jelas membuat kita kayak berada di kayangan, kayak berada di surga. Bakso masa lampau, bakso nenek moyang nih, asal usulnya bakso. Ini bahannya ada es batunya. Dikasih es batu ini. Ya, itu yang bikin bakso kita kali ini menjadi empuk, nikmat. Jadi ini udah jadi. Ini kalau tahu proses dari awalnya ini,